Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebaktian hari ini dan yang hadir di ruang kebaktian dan yang mengikuti melalui kanal YouTube GKI Kota Wisata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKI Kota Wisata. Bagi umat yang memerlukan pelayanan atau info lainnya, bisa menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja selain melalui website, aplikasi, dan Instagram. Sebelum kebaktian ini dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami informasikan dan tegaskan kembali, di antaranya. Pertama, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Thomas Sumarto, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023. Almarhum adalah ayahanda terkasih dari Bapak Titus Totok Purnomo atau mertua dari Ibu Indah Krisnawati, Kombas Kowisatu. Almarhum dikebumikan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 di Malang, Jawa Timur. Majelis Jemaat berbelasungkawa, kekuatan dan penghiburan Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka. Warta yang kedua, berita sukacita. Telah lahir putri dari Bapak Fransiskus Asisi Triatmoko dan Ibu Natasio Dutulong, Kombas Kowis 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Ananda Teresia Salina Dwipantara. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, peneguhan setelah mengikuti bina pranika dan percakapan gerejawi dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis jemaat, maka pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Saudara Daniel Brenaldo Gurning, anggota jemaat GKI Kota Wisata, dan Saudari Jane Krisia Tabita, anggota jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, akan menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di Gereja Pouk Bumi Dirgantara Permai Jati Asi Bekasi. Mohon dukungan doa dari segenap umat, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kedua calon mempelai yang akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Warta selanjutnya, besok pada hari Senin, besok pada hari Senin 4 September 2023 pada pukul 5 sore di Aula TKK Penabur Kota Wisata akan dilayangkan kebaktian peneguhan pendeta dalam diri pendeta Debora Raselina Stefani Simajuntak sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di jemaat GKI Kota Wisata. Umat diundang untuk menghadiri kebaktian peneguhan tersebut dan menjadi saksi momen bersejarah bagi GKI Kota Wisata. Berikut video singkatnya. Hal yang saya paling rasain adalah bagaimana tuntunan Tuhan sih. Itu menarik buat saya bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap tahapan-tahapan itu. Mulai dari perkenalan, orientasi, jadi penatua, lalu bergumul menjadi pendeta. Ada aja orang-orang yang Tuhan pakai untuk melengkapi saya dalam perjalanan itu. Untuk kasih dukungan, untuk kasih penghiburan ya. Kalau pas lagi sedih, lagi bergumul kan pasti ada ya masa-masa itu kan. Tapi Tuhan pakai banyak orang itu untuk mendampingi proses itu. Dan di situ saya mensyukuri gitu bagaimana Tuhan hadir dan menolong proses itu. Tentunya kami berharap bahwa Pendeta Deborah akan bisa memberikan kontribusi yang baik, yang optimal
dalam pelayanan kami kepada umat, baik untuk kaum perempuan di kota wisata maupun untuk komisi anak. Saya percaya kalau mulai dari anak-anak itu konsep pembinaannya lebih baik, nanti ketika mereka bertumbuh menjadi pra-remaja, menjadi remaja, kemudian menjadi jemaat dewasa, tentu mereka akan menjadi jemaat yang supaya memiliki iman yang baik, berakar dengan baik. Kalau harapan kami dengan Pendeta Deborah, ya sesuai program majelis dalam rangka memanggil pendeta ketiga itu adalah, ya itu, pelayanan anak lebih ditingkatkan, dan kita punya satu pendeta yang khusus melayani di kegiatan anak. Beliau bisa memperkaya kami semua dengan pengalaman-pengalaman beliau sebagai pendeta maupun juga pengalaman-pengalaman beliau di dalam organisasi. Welcome Pendeta Deborah, selamat melayani di GKI Kota Wisata, Tuhan memberkati. Umat terkasih, mari kita memahami bahwa prosesi Alkitab adalah simbol perjumpaan dengan Tuhan. Karenanya umat diharapkan hadir dan menyaksikan penyerahan mandat pemberitaan firman kepada pelayan firman. Pelayan firman pada kebaktian minggu dalam bulan musik yang hari ini memakai perkusi dan gendang dilayani oleh Pendeta Gordon Huta Barat. Demikianlah penegasan warta ini disampaikan, dan marilah kita menonaktifkan perangkat komunikasi agar tercipta suasana hikmat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita awali kebaktian hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan diri kita. Umat Allah yang terkasih, di hari Minggu pertama bulan musik ini, mari bersama kita datang dan sujud menyembah Allah di dalam kemuliaannya yang kekal. Thank you.
Sebagai manusia, terkadang kita tidak bisa mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan serta rancangan dan rencananya dalam kehidupan kita. Bahkan di antara kita yang sudah hidup di dalam Tuhan pun masih banyak menghadapi kesulitan, pergumulan, dan tantangan. Khotbah kita hari ini, hidup dalam rancangan Allah, akan membantu kita semua untuk memahami bahwa Allah memiliki rancangan yang baik dalam melakukan sebuah karya bagi umat-Nya. Sehingga kita tidak takut lagi dalam menjalani kehidupan ini, tidak bimbang atas kuasa dan pimpinan Tuhan atas hidup kita, karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Marilah kita di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersatu dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu yang kudus untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu. Kami mengakui seringkali kami menyimpang dari jalan Tuhan dan mendukakan hati Tuhan dan sesama kami melalui tingkah laku dan tutur kata yang seharusnya tidak kami lakukan dan ucapkan. Kami seringkali mencari berbagai alasan untuk membenarkan diri kami dalam melakukan kesalahan. Engkau mengetahui segala pikiran dan perasaan kami. Engkau melihat yang terkecil dan bahkan yang tersembunyi dan tersirat dalam hati kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, tetaplah memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu di dalam sikap, tutur kata maupun pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Demikianlah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman, dan sebagaimana kita tahu dari sejak minggu lalu kita sudah menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Untuk hari ini dan juga minggu-minggu ke depan kita akan menggunakan edisi yang kedua ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah izinkan kami untuk boleh menikmati dan merasakan hidup, sebuah kesempatan yang harus kami isi, dan di dalamnya biarlah kami selalu ingin menghadirkan diri yang membawa kebaikan, yang memberi kesaksian yang baik dan benar, yang memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami tidak ingin hidup yang Kau percayakan itu kami sia-siakan berlalu begitu saja. Oleh karena itu tolong kami agar kami mampu berkarya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kehadiran kami dimanapun kami berada boleh menjadi berkat. Kiranya dengan firman Tuhan yang mau kami baca, kami perhatikan, kami sambut dan kami terima, biarlah itu juga kami pakai sebagai pegangan ketika kami memberlakukannya. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, tatkala sesedera kami pun juga hambamu membacakan firman Tuhan, bahkan juga hambamu memberitakannya, biarlah segala satunya boleh sama dengan kehendakmu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah betapa aku menanggung celaan karena engkau. Ketika perkataan-perkataanmu ditemukan, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kesukaan bagiku dan sukacita hatiku. Sebab aku menyandang namamu ya Tuhan, Allah semesta alam. Aku tidak duduk bersukaria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Tekanan tanganmu membuat aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan kegeraman. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat parah tak tersembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai semu bagiku, air yang tidak dapat diandalkan. Karena itu, beginilah firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan bukan yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari cengkeraman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Demikianlah Yesus Kristus, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Makan ikan bakar bersama seorang dara. Apa kabar saudara-saudara? Selalu baik dan sehat, itu harapan saya dan doa saya. Dan juga selalu ada kedamaian, sukacita di dalam hidup ini. Walaupun mungkin ada begitu banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan yang tetap harus kita sikapi. Saudara, tema kita pada minggu ini adalah hidup dalam rancangan Tuhan.
Saudara, ada satu ayat yang bisa saja ayat ini menjadi salah satu ayat yang populer. Harusnya banyak ayat ya, bukannya satu. Tetapi bisa saja ini menjadi satu ayat yang Bapak Ibu sukai. Ataupun juga mungkin dihafal. Yaitu dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Sudah kekasih, jelas ayat ini mengatakan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera. Jadi bagi setiap orang percaya seharusnya dalam hidupnya ada dong dalam damai sejahtera itu. Ketika kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Ya. Lalu apa artinya ketika kita harus menjalani kehidupan yang ternyata jauh dari rancangan Tuhan tadi. Kita merasa jauh dari damai sejahtera. Realita yang ada adalah kita menderita. Kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan ini, itu, kesusahan ini, kesedihan, kegagalan, pertikaian, dan sebagainya. Tengok saja mungkin ada saudara kita, beberapa orang, mereka mungkin seperti nyanyian Mazmur tadi, berilah keadilan gitu ya, di awal tadi. Berilah keadilan, mungkin mereka juga di dalam kondisi mengatakan, Tuhan engkau tidak adil, Tuhan engkau tidak berpihak, Tuhan engkau tidak ada kasih. Karena kenyataan yang mereka alami adalah berbagai kesusahan dan kemalangan hidup, bukan damai sejahtera. Ibarat sebuah alat musik, kebetulan sekarang bulan musik. Alat musik itu ketika di stem pals, gak enak didengar, kita tidak bisa menikmati. Atau kalaupun kumpulan alat musik itu tidak harmonis. Ataupun juga setelannya memang sudah ngaco. Nah, jika Tuhan punya rancangan yang baik, lalu kenapa hidup saya tidak baik-baik saja? Ini kan sebuah realita yang mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Bahkan mungkin sekarang ini bergumul berat. Mari kita lihat rancangan Tuhan di dalam hidup Yesus Kristus yang harus menderita. Dan juga sikap murid-murid tentang penderitaan. Terlebih Petrus pada saatnya nanti. Nah, saudara, masih ingat bacaan minggu lalu? Bacaannya perikopnya sebelum perikop yang kita baca tadi. Ya. Ketika Yesus memulai mau membuka identitas dirinya dengan terlebih dahulu bertanya kepada para pengikutnya, siapakah anak manusia itu? Lalu mereka menjawab. Ada orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, kenapa disebut Yesus sebagai Yohanes Pembaptis? Karena keberaniannya dan ketegasannya untuk bertobat. Kita tahu kan bahwa Yohanes Pembaptis seorang tokoh yang berani bahkan juga menegur sang Raja Herodes. Karena keberaniannya itu kepalanya dipenggal. Yesus menunjukkan keberanian itu. Tapi juga ada yang menyebutnya Elia karena begitu banyak kuasa dan mujizat-mujizat yang dilakukan. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Elia adalah ketika ia membangkitkan anak janda dari Sarfat. Tapi juga menyebutkan Yesus sebagai Yeremia. Yeremia ada seseorang yang menyerukan, yang mengajak agar para pendengar yaitu bangsa Israel itu mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi juga menyebutkan Yesus adalah salah satu dari banyak nabi-nabi yang lain. Tetapi saat pertanyaan itu disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kalau tadi kepada orang banyak, sekarang diarahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, Petrus menjadi orang yang langsung menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa pemahaman dari mana. Walaupun Tuhan Yesus menjawab, berbahagialah engkau dan seterusnya itu bukan karena maunya dia, bukan karena pemikiran, tapi karena karunia dari Allah. Ketika ia bisa menyebutkan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi pada akhirnya saudara, ketika identitas Mesias ini terbuka, disebutkan oleh Petrus, Yesus mengingatkan, jangan dikasih tahu dulu banyak orang. Saatnya mungkin belum tiba. Murid-murid juga belum siap untuk bawa memahami tentang sang Mesias itu. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak memberitahukan pada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Tapi uniknya dan menariknya ini. Kemudian sesudara,
Setelah Yesus melarang, tetapi Yesus menceritakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan, lalu dibunuh. Sampai di sini dulu. Kita tidak bicara dari bangkitnya. Dan ini menjadi satu poin yang ditangkap oleh murid-murid. Kok Mesias yang kami pahami itu adalah seorang yang agung, yang berani, yang tidak perlu harus menderita. Oleh karena itu, Petrus dengan beraninya menarik tangan Tuhan Yesus ke pinggir, seolah-olah dia mengatakan, Tuhan, jangan ngomong begitu. Engkau guru, gak mungkin guru menjalani pergumulan seperti itu. Kiranya itu tidak terjadi pada guru. Ia tidak memahami jalan hidup dan rancangan Allah Bapa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berpaling dan berkata, enyahlah iblis. Ini ironis sekali. Saya ketika membaca ini dengan perikop yang sebelumnya, itu memang sangat ironis sekali. Sebelumnya Yesus menyampaikan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus dan seterusnya. Ketika Petrus menyebutkan Yesus sebagai Mesias, lalu Tuhan Yesus memberikan sebutan baru kepada Simon Petrus, engkau adalah Simon. Engkau adalah Simon Petrus karena di atas batu karang jemaatku akan didirikan. Bukan lagi Simon bin Yunus tapi Simon Petrus. Pada waktunya memang betul ya, Petrus memimpin gereja. Ada sebuah penghargaan yang diberikan kepadanya ketika ia menyebut Yesus sebagai Mesias. Tetapi sekarang bukan lagi pujian yang disampaikan kepada Petrus. Tetapi malah sebuah seruan yang keras. Enyahlah iblis, apa maksudnya? Betapa cepat berubah sebutan itu. Sewaktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama, saudara, ketika Yesus berjalan, ada beberapa orang yang dipanggil, para nelayan-nelayan itu dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Yesus selalu berkata begini dalam bahasa Yunani, Diute opiso mau, yang secara harfiah artinya diterjemahkan berjalanlah di belakangku. Ayo berjalanlah di belakangku. Yang dalam terjemahan yang ada di dalam Alkitab, ikutlah aku. Diote opiso mau. Dalam pengertian bagi orang Yahudi, saudara, seorang murid itu adalah orang yang berjalan di belakang gurunya. Itulah tempatnya. Seorang murid harus menempuh jalan yang ditempuh jalan gurunya. Seorang murid harus berbicara seperti gurunya. Dalam kata yang disampaikan kepada Petrus, saudara, ternyata Tuhan menggunakan kata-kata yang mirip tadi, tetapi bagian depan yang berbeda. Hupage opiso mau. Kalau tadi berjalanlah di belakangku, tetapi sekarang hupage opiso mau. Yesus mau mengatakan sebaliknya, yang berarti keluarlah dari belakangku, atau tinggalkanlah tempat yang kau tempati itu di belakangku. Sehingga artinya menjadi sama dengan mengatakan berhentilah menjadi muridku. Keluarlah dari kelompok pengikutku, atau artinya tinggalkanlah diriku. Engkau bukan lagi muridku lagi. Keras sekali yang disampaikan Tuhan Yesus, yang diterjemahkan bahasa Indonesia, enyahlah. Kekasih, alasannya adalah sebab engkau sama dengan iblis. Waduh, iblis artinya penghalang. Dulu dia disebut Simon Petrus, tetapi sekarang engkau menjadi batu sandungan. Ini kan ironis. Bicaramu adalah bicara iblis, visimu adalah visi iblis, ajaranmu adalah ajaran iblis, dan ini sangat bertentangan dengan rancangan Tuhan. Kenapa dilarang harus menderita sang Mesias itu? Pada rancangan Tuhan, sang Mesias harus menjalani penderitaannya. Apa yang semula dipahami oleh Petrus tentang Mesias bukan yang akan menderita, apalagi mati. Mesias di sini adalah Mesias yang dijaya, seorang raja, penakluk. Mesias adalah Daud baru, berkuasa, mengenyahkan musuh-musuh, menjadi pemimpin yang tiada duanya. Ini yang dipikirkan, yang dikehendaki, yang dirancang manusia ketika bicara tentang sosok seorang Mesias. Padahal kalau Bapak Ibu baca judul perikopnya saja,
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan Pertama tentang Penderitaan Yesus dan Syarat-syarat Mengikut Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyampaikan apa yang akan dijalaninya. Tetapi satu hal penting yang mungkin tidak diperhatikan Petrus pun juga murid-murid yang lain, yaitu bahwa Yesus bukannya harus menanggung penderitaan lalu dibunuh, tetapi ada kelanjutannya. Nah, ini yang paling penting, juga bangkit. Ya, tidak selamanya memang menderita, tetapi memang sang Mesias harus menjalani penderitaan itu. Tapi di balik penderitaan itu ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi dunia, bagi manusia yang berdosa. Lewat kebangkitannya manusia yang terancam di dalam kematian, terancam dalam kebinasaan, boleh hidup kembali. Penderitaan yang dijalani Yesus pun tidak menghantarkan kepada kesia-kesiaan hidup, melainkan justru kehidupan yang dimuliakan. Segala penderitaan, kesengsaraan tak harus dimaknai sebagai sesuatu yang lemah. Atau apalagi mau mengatakan iman kita menjadi kalah kalau kita menderita. Karena dalam tangan Allah semuanya itu bisa diubah menjadi mendatangkan kebaikan. Coba saja, saudara melakukan satu langkah keputusan yang salah. Saudara menderita, saudara harus menanggung beban yang berat, tapi saudara belajar dari sana. Saudara belajar dari sesuatu yang berharga, karena saya ternyata sudah menyimpang, karena saya sudah melakukan kesalahan, saya tidak boleh mengulang yang sama. Apalagi ketika sadar bahwa Allah telah menyelamatkan saya, Allah telah memberikan berkat pada saya. Jadi kelemahan, penderitaan, kegagalan sekalipun jangan dilihat sebagai sesuatu yang lemah, tapi justru Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, menjadi pengikut Kristus selalu siap menghadapi kondisi-kondisi sebagaimana yang dijalani oleh sang guru, penderitaan itu. Memikul salib bukanlah hidup tenang-tenang dan ongkang-ongkang sambil menunggu pengangkatan ke sorga kelak, bukan. Memikul salib kesediaan kita untuk bagaimana kita berani bersaksi, tapi juga berani berkorban kalau dalam kesaksian itu kita diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Menyangkal diri berarti siap menyatakan bahwa kehebatan dan kemampuan apapun yang dapat memberikan jaminan untuk kehidupan kita yang lebih bermakna itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita perlu dapatkan, yaitu kekekalan. Kehebatan kita enggak ada apa-apanya, kemampuan kita enggak ada apa-apanya. Kalau kita menyangkal itu, maka ada sesuatu yang lebih bermakna yang kita peroleh, kekekalan itu sendiri. Walaupun karena dan di dalam Yesus kita kehilangan nyawa, namun justru kita mendapatkannya. Tetapi Tuhan Yesus menasihatkan pada mereka yang telah memilih kenikmatan dunia, maka mereka akan kehilangan hidup. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang hidup meneladani Yesus bertolak belakang dengan kehidupan dunia, ya. Bahkan dianggap sebagai kebodohan kalau kita demi hidup dan percaya pada Yesus kita harus menjalani penderitaan. Bagi dunia, bodoh kamu orang Kristen. Ngapain ikut nabimu, pimpinanmu yang membawa penderitaan. Harusnya kan damai sejahtera. Tetapi mereka tidak tahu. Di balik setiap penderitaan, kalau kita setia dan taat dan terus menjalani dalam rancangan Tuhan, bukankah di sana begitu banyak hal yang kita dapatkan. Tapi juga yang paling indah yaitu keselamatan dengan Tuhan. Kekasih, memang manusia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mana yang mau dipikul. Terkadang saya pernah ngalamin melihat kenyataan-kenyataan yang ada ketika saya melayani di GKI Kuningan, ketika saya melayani di Rengas, selalu ada saja anggota jemaat yang seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi secangkir kacang merah. Ada banyak orang, ada selalu orang-orang Kristen yang menjual imannya supaya tetap aman di dunia. Tapi Kristus sudah ditinggalkan. Saudara kekasih, terkadang kita memang pengen mendapatkan sesuatu yang baik dan enak selama di dunia. Saya juga mau. Tapi kalau kita harus berhadapan dengan penderitaan, apakah kita tetap bertahan? Saudara, jika saudara tadi datang ke ruangan ini, lalu yang tersisa adalah dua kursi,
Lalu dilihat bahwa satu kursi yang pertama itu kakinya sudah patah. Yang satunya lagi baik. Saudara akan memilih duduk di kursi yang mana? Tentu kita akan duduk di kursi yang baik, ya. Karena kita tidak mau duduk di kursi yang sudah patah itu lalu akhirnya kita terjatuh, terjengkang dan kepala kita mungkin jadi benjol dan sebagainya. Dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen memang tidak mencari penderitaan. Jangan cari penderitaan. Tapi orang Kristen harus siap menanggung penderitaan sebagai konsekuensi ikut Yesus dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, hidup dalam rancangan Tuhan adalah hidup yang menempatkan diri pada sisi Allah. Bukan mengandalkan pada sisi diri kita. Seperti Yeremia, walaupun dia sangat berbeban berat di dalam tugas kenabiannya, di dalam dia melaksanakan perintah Tuhan, di dalam dia mau memberlakukan rancangan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi kenyataannya dia mengalami penderitaan, bahkan juga kemalangan. Bahkan di dalam bagian-bagian yang lain Yeremia mengatakan bahwa kelahirannya di dunia itu semacam kecelakaan. Kalau realita yang ada seperti ini, seberat ini. Itulah sebabnya saudara, Allah mau menunjukkan bahwa kalau dia tetap setia berada dalam rancangan Tuhan, Tuhan menunjukkan keberpihakannya, menyertai, bahkan menyelamatkan. Menghindarkan dia dari setiap apapun yang mengganggu dia dan juga dari setiap orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Hidup dalam rancangan Tuhan, saudara, adalah hidup yang tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap lakukanlah hal-hal yang terbaik dalam segala situasi. Tetaplah berusaha untuk melakukan firman Tuhan karena Tuhan sendiri telah berjanji untuk memberi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Memang mungkin damai sejahtera yang kita ingin dapatkan itu tidak terjadi hari ini. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Di masa depan kita mungkin kita akan merasakannya. Oleh karena itu kalau dalam saat ini kita penuh dengan pergumulan-pergumulan atau mungkin juga kita merasa terjatuh. Ingat pada saat itu pun, pada saat kita berada jatuh pada titik nol, titik nadir, Tuhan akan menopang kita. Mazmur 37 ayat 24 menjadi janji Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara, seringkali memang kita terjatuh dan bahkan mungkin kita pernah melupakan Tuhan. Namun segeralah bangkit, segeralah berbalik kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, sebab Tuhan menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Penderitaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun sebenarnya penderitaan dapat menjadi alat yang sangat kuat, saudara. Justru membuat kita akan menjadi semakin lebih tumbuh, menemukan arti hidup di dalamnya. Pesan buat rider yang akan sidi sebagai pengikut Kristus. Engkau tidak akan selalu mulus di dalam perjalanan hidup. Bahkan kalau tadi juga syarat mengikut Yesus adalah harus memikul salib, harus menyangkal diri. Itulah kenyataan-kenyataan yang memang harus ditunjukkan, harus diberlakukan. Rider, walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kalian tidak selalu yang enak, nyaman, indah yang didapatkan, tetapi tetaplah setia, tetaplah berada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang bagaimana, di mana, sebagaimana janji di dalam Yeremia 29:11 tadi, bahwa Tuhan menghadirkan, menciptakan damai sejahtera, tapi damai sejahtera ini juga harus kita upayakan, kita berlakukan. Oleh karena itu, kembali, karena dalam bulan musik ini, jadilah kita menjadi alat-alat musik yang indah, yang bukan pals, ya. Menjadi alat musik yang berguna. Nah kalau kita bersama-sama sebagai gereja, biarlah kita boleh menciptakan sebuah harmonisasi kehidupan yang indah dilihat dan dirasakan. Dan ini menjadi panggilan kita sebagai orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Wujudkan, hadirkan damai sejahtera itu melalui setiap kesempatan yang Tuhan beri dan percayakan pada kita. Bersama dengan Tuhan. Ia sebagai Mesias yang telah memberikan sebuah harga dan nilai yang luar biasa melalui pengorbanannya itu. Maka kita bersyukur. Tetaplah ada di dalam
rancangan Tuhan untuk menghadirkan kita menjadi berkat, bermakna, bahkan juga membawa orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menegaskan itu, hanya dengan kasih kita bisa melakukannya. Hanya dengan kasih mampu mengubah dan memperbaharui diri kita. Tuhan yang memampukan kita juga. Amin. Saudara, kita akan menggunakan liturgi pelayanan pengakuan percaya atau CD. Pada hari ini akan dilayankan pengakuan percaya atau CD bagi saudara kita, Rider Satria Paulus Miolo, yang pada waktu masih kanak-kanak telah menerima sakramen baptisan. Saat ini setelah ia dewasa, ia sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, ia menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbaharui kita sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan namamu, Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus dosa kami melalui karya keselamatanmu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup baru. Kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memeteraikan keselamatan anugerahmu itu pada saudara kami melalui baptisan yang telah ia terima. Melalui baptisan itu engkau telah mempersatukannya menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, gerejamu, dan mengutusnya untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksimu di dunia ini. Kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gerejamu melalui pengakuan percayanya, dan mampukanlah mereka ia untuk makin mengasihi dan melayani engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara Rider Satria Paulus Miolo yang akan mengaku percaya atau sidi, saya minta untuk berdiri di tempat. Mungkin ada ya. Oke. Sekarang akan dilayankan pengakuan percaya sidi bagi saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara untuk menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu, meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugasnya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Rider Satria Paulus Miolo? Yang belakang terdengar? Mungkin diulangi lagi sekali, bisa di-onin dulu.
supaya lebih yakin ya, di atas nggak kedengaran, karena kan di depan jemaat. Apakah jawaban saudara Raider Satria Paulus Miolo? Ya, saya percaya dan berjanji. Oke, terima kasih. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Nanti setelah doksologi memasuki psikologi, saudara diundang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, teguhkanlah hambamu Raider Satria Paulus Miolo dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Khalik semesta, silakan duduk kembali. Raider berdiri tempat. Saudara Raider, kami bersuka cita karena saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Dalam baptisan dan pengakuan percaya, saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Dan kini saudara secara penuh, saudara menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Silakan menghadap jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara kita ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan sebagai pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling bertegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Terima kasih, saudara Eder, silakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan dua syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami, apapun kondisinya, terutama tatkala kami berada di dalam penderitaan, kami belajar menerima penderitaan itu dan tetap berada dalam hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang kami percaya bahwa di dalam Tuhan akan membawa kami di dalam damai sejahtera, bahkan juga damai sejahtera yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jadikan kami sebagai gereja-Mu yang tetap terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kami untuk membawa Tuhan di dalam hidup, untuk menciptakan kedamaian, untuk membawa kehadiran kami yang memberikan kekuatan dan juga berkat bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Saat ini ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak kami, Ryder, Tuhan sertai dia. Tuhan dengarkan setiap permohonan dan harapan-harapan dia. Biarlah dengan pengakuan percayanya menjadi sebuah tantangan bagi dia untuk mewujudkan pengakuan itu di dalam pergumulan apapun. Kiranya ia tetap terus bersandar dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidupnya. Pergumulan-pergumulan yang dia hadapi tidak menjadikan dia kecil hati, tetapi justru semakin teguh di dalam iman percayanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk sukacita yang dialami oleh Pak Moko dan juga Tasya yang Tuhan tambahkan anak bagi keluarga ini, Esa yang terlahir pada hari kemarin. Tuhan akan memberkati mereka, Tasya di dalam masa-masa bersalin sesarnya dapat segera dipulihkan, dan anak yang terlahir yang melengkapi sukacita bagi keluarga besar ini agar tetap sehat dan bertumbuh sesuai dengan rancangan dan juga kehendak-Mu. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita pasca meninggalnya ayahanda terkasih Bapak Thomas Marto. Kami menyerahkan mereka yang ditinggal, Bapak Titus Toto Purnomo dan juga Ibu Indah Krisnawati sebagai anak dan juga sebagai menantu. Tuhan yang senantiasa menopang mereka di tengah-tengah kedukaan mereka, biarlah penghiburan itu sungguh dirasakan mereka sehingga mereka dimampukan melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk mereka yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan, Tuhan akan menolong mereka. Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang selalu memungkinkan bagi kami untuk memperoleh dan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal bahkan yang terkait dengan mujizat. Oleh karena itu kami percayakan mereka yang sedang lemah, tak berdaya, ataupun juga mereka yang menderita karena sakit yang menahun, biar mereka tidak pernah kehilangan harapan. Kiranya mereka tetap bersandar dan berserahnya pada Engkau saja. Demikian juga pergumulan-pergumulan sesaudara kami dalam masalah-masalah ekonomi terkait dengan pekerjaan dan usahanya. Seringkali itu menjadi beban berat bagi mereka. Tuhan, kiranya mereka tidak menghadapi semuanya dengan kekuatan mereka belaka, tetapi bagaimana mereka bersandarnya kepada Engkau saja. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang menopang kami sekalian ya Bapa, walaupun beban berat harus kami pikul, tetapi Engkau menopangnya sehingga kami tidak harus berbeban berat. Tapi oleh karena itu Bapa, biarlah kami juga selalu mau takut kepada Engkau di dalam kami mengambil setiap keputusan. Oleh karena itu berikanlah hikmat dan hati yang penuh bijaksana di dalam mengelola hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan akan memberkati setiap
pelayanan yang ada, melalui pelayanan yang ada kami boleh bertumbuh bersama, dan pada akhirnya juga kami boleh menjadi gereja yang mendatangkan kebaikan sebagai terang dan garam dunia. Kami berdoa untuk rencana esok untuk kebaktian peneguhan rekan kami Pendeta Deborah Simanjuntak. Tuhan akan memberkati kami sebagai majelis jemaat yang akan melaksanakan ibadah, pun juga bersama dengan panitia dalam setiap persiapan, pun juga GR yang akan dilakukan nanti sore, biar semua dapat boleh berlangsung dengan lancar, pun juga pelaksanaan di hari besoknya ya Bapak, semua juga dapat boleh ada di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu, sehingga kami sungguh boleh merasakan berkat Tuhan dan penuh sukacita ketika Engkau tambahkan satu orang pendeta yang akan melayani di jemaat GKI Kota Wisata ini. Kami juga berdoa ya pada kesempatan ini ya Bapak di surga untuk bangsa dan negara, Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa negara ini, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya biarlah selalu ada juga dalam kendali dan kuasa-Mu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi bahkan menjelang pemilu 2024, kami juga mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan Kau memakai setiap orang dan siapapun agar kami boleh bersama-sama menjaga rasa aman dan juga tenang, dan jauhkan dari pola-pola dan juga upaya-upaya dan cara-cara yang memecah belah, yang menciptakan rusuh, yang menciptakan ketidaktenangan. Oleh karena itu Bapa, singkirkan upaya-upaya upaya-upaya mereka yang mau mencoba menciptakan ketidaktenangan itu. Oleh karena itu kami mempercayakan aparat, pemimpin bangsa ini, bahkan juga pemerintah, agar bersama-sama dengan kami boleh bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan negeri dan bangsa kami ini. Inilah doa kami, dengarkan dan sempurnakan, dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan kita adalah Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanamu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Thank you.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus atas kasih sayang-Mu yang selalu sempurna bagi kami. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya apa yang telah kami berikan itu bisa berguna untuk pemanfaatan pelayanan Tuhan di gereja ini Tuhan. Tuhan mau berkati, ajar kami bukan hanya tahu memberi persembahan kami, uang kami, tapi ajar kami bisa memberikan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau berkati persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Silakan duduk dan bersatu.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.